Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semua, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kali ini nih ya, saya mau repot-repot banget hari ini karena mau ngerapiin area pantry saya, area penyimpanan makanan saya. Tuh, lihat segini. Tuh, pokoknya penampakannya kayak gini ya. Saya berdiriin biar kelihatan semua gitu ya, Puan. Dan ini kemarin saya udah beli perlengkapan untuk nyusun-nyusunnya, untuk container boxnya, untuk nyimpen-nyimpen gitu ya, biar lebih rapi tentunya ya kan. Jadi yang ngeliat Instagram saya pasti tahu kalau ini rak baru aja ada di rumah saya. Pokoknya baru beli gitu ya. Jadi ini barang-barang juga kenapa berantakan banget sih Mbak Dewi, ya ampun. Ini karena barang-barangnya itu langsung angkat, langsung taruh aja pun di raknya. Karena waktu itu kan barang-barangnya semuanya ada di rumah yang di depan. Jadi langsung kita angkutin aja dari depan ke rumah belakang. Jadi langsung kita taruh rak gitu aja, makanya berantakan banget. Dan ini biar lebih rapi makanya mau saya susun pakai storage box yang baru saya beli gitu ya. Oke, pertama ini saya turun-turunin dulu barang-barangnya semuanya. Dan banyak banget. Dan maaf di sini ya sebelumnya ya. Di sini saya nggak pakai video cinematic atau video yang estetik kayak gitu ya. Ini videonya biasa-biasa aja. Karena apapun, karena ini video bersih-bersih dan super banyak banget bersih-bersihnya di sini. Ini udah saya edit aja. Masih 20 menitan apalagi gak saya edit gitu ya. Ini saya bersih-bersihnya benar-benar lama banget, berjam-jam gitu aslinya ya kan. Dan ini udah saya turunin semua dan banyak banget. Dan untung aja ini saya beli boxnya kemarin pas dong, alhamdulillah gitu ya. Takutnya tuh kegedean atau kekecilan sih gak masalah ya, kalau kegedean mah gak muat ya kan. Awalnya saya tuh pengen cari box kayak gini yang ada tutupnya langsung gitu, tapi cari di sini susah banget pun. Jadi udah dua toko pecah belah gede di tempat saya sini saya cari tapi gak dapet. Akhirnya beli yang ini aja. Dan ini yang gede ini pun sisa 3 doang dan satunya beda warna lagi tuh. Tanya ke mbak kasir, ke mbak aja ke tokonya, katanya udah gak ada stok sisa yang di pajangan. Akhirnya saya beli aja lah daripada nggak ada ya kan. Padahal awalnya tuh pengennya sih beli 5 atau 6 gitu loh, tapi karena stoknya nggak ada jadi beli 3 doang yang gede. Dan ini saya mulai susun-susun untuk barang-barangnya. Duh, di sini saya tuh kadang sambil ngeliatin nih, kadang-kadang nih saya tuh pusing sendiri, apalagi nih yang mau saya tata, apalagi nih yang mau saya susun. Seriusan pun kayak aduh pusing sendiri rasanya. Ini karena berhubung udah diedit gitu ya, dan saya cepetin jadi kelihatannya enak gitu ya. Padahal aslinya mas saya pusing sendiri. Ini mau ditempatin di mana? Mau ditempatin di mana? Ah, bingung pokoknya pun. Tuh, semoga video saya kali ini pokoknya menginspirasi, memotivasi ya pun buat yang mager beres-beres, semoga jadi auto rajin gitu ya, ya kan? Nah, kayaknya udah dulu deh dubbing saya pun. Saya mau ngedit, sambil ngedit pakai tulisan aja kali ya nanti ya. Selamat menonton ya bun, semoga terinspirasi, semoga suka sama video saya. Oke?
Nah, ini penampakannya udah selesai semuanya, udah siapin. Ini biar muat semua ya pun, makanya saya pakai kamera berdiri. Yang di atas tuh ada tempat tisu, itu tisu. Di sini nih tempat tisu-tisu yang sisa gitu. Saya masukin situ, terus yang ini kotak gitu aja. Saya susun di sini biar tuh storage saya yang dulu. Nah, terus yang kedua ini saya taruh wadah-wadah. Ini yang agak gede gitu. Wadahnya. Yang ini akar-akar. Tempat wadah untuk cetakan akar-akar. Baru beli. Terus baru pertama kali saya punya cetakan akar-akar. Terus di rak yang ketiga ini apa isinya? Oke, kita cek. Okay, ini sisa stok-stok gitu. Ada tusuk sate, sisa toples, tisu untuk galon air. Kayak campur-campur deh ya. Yang penting itu ketutup gitu guys. Ini tulisannya lap-lap gitu guys. Okay, kita lihat. Ya, di dalamnya itu ini khusus lap. Itu plastik gitu. Terus ini ada kayak apa ya? Ini
Pokoknya yang gede-gede gini yang jarang dipakai gitu. Ini cetakan pentol. Ada penjepit gitu juga. Terus sebelahnya next. Wila, ini di sini saya masukin blender kapsul. Terus di sini kosong sih. Ada sarung tangan suami saya. Ada itu apanya gorden gitu. Tapi kayak gini kan rapi ya, nggak kelihatan. Jadi it's okay lah, no problem. Rak keempat ini beneran untuk bumbu-bumbu. Pertama kita lihat di sini dulu ya. Ini adalah bahan kue tulisannya ya. Ini stikernya saya buat-buat sendiri ya bun. Di print sendiri. Nah ini dia bahan kuenya. Ada pulpen, keju-kejuan. Ini ada pewarna makanan. Ini saya masukin pas dikitin biar kalau tumpah kan biar gak hijau semua gitu loh. Ini ada madu. Ini apa? Frisa vanilla. Pokoknya itu lah ya. Ini banyak banget ya, perambus. Soda kue. Kayu manis pupuk. Pengembang kue baking powder. Pokoknya itu lah ya kan. Biar rapi sini tulisnya bahan-bahan kue. Padahal jarang buat kue, sekali buat kue pantet. Terus yang di sini untuk foto-foto kacanya. Dari belakang dulu kayak ya, Bun. Ini saya punya ini. Oyek, tau gak ya oyek? Oh, pokoknya itu yang dari singkong. Makanannya orang dulu gitu ya, tapi masih populer sampai sekarang. Di sini nanti tempat untuk itu toples kacang hijau, cuman belum. Di sini ada gulai Jawa, oat, lada bubuk, gitu-gitulah ya. Ini apa? Kupuk. Ini Nutella di sini saya taruh karena nggak muat di dalam sini. Terus di sini saya punya toples untuk kerupuk. Yang ini sereal. Ini ada pasta. Untuk bawahnya lagi, saya punya tempat snack cemilan. Oh banyak banget juga ternyata. Ini setiap kali di Oreo beli lagi sampai banyak. Dan ini enak banget guys, seriusan ini enak banget. Awalnya pernah nyoba merek lain, itu saya kurang suka, yang itu langsung suka saya. Yang ini tempat saus-sausan, tapi nggak saya tulis nih, nggak saya buat stikernya. Ini ada lada hitam, masih di dalam kemasannya gitu ya. Ini untuk buat salad gitu loh, saus-sausan. Ini ada buah banana yang kayak gini, yang bagus guys, yang anti kanker karena dia udah keluar kayak bercak hitamnya itu. Tapi di sini jarang banget makan banana. Ada bawang bombay cuman 2 biji. Di sini ada tioi. Nih. Sisa refill makanan. Oke, sisa refill makanan. Ini ada minyak goreng sisaan, ada tepung-tepungan sisa, garam. Tuh itu sisa-sisa. Jadi nanti kalau misalnya yang di toples habis, kita masukin lagi. Ada mie instan. Tuh. Stok mie-nya. Kurma, ada abon sapi. Pasta mau dimasukin toples, toplesnya kecilan. Ini maunya beli senada ya, guys, toples ininya, box-nya. Tapi habis, seriusan susah banget nyarinya. Mau nyari yang ada tutupnya juga enggak dapet. Nyari ini aja susah banget gitu. Terus yang ini ketiga, stok dapur. Stok dapur ini ada minyak goreng masih utuh gitu, kopi, teh, saus, terasi. Ini cornate, gula, gitu-gitulah pokoknya ya. Untuk bunganya di sini ya, saya taruhnya tuh di sini, di atas ini, di rak. Saya sering pakai ini tepung serbaguna. Saya sering pakai tepung terigu, tepung tapioka kalau buat cilok. Gimana, lumayan banget ya bun ya. Beda banget jadinya, tadi berantakan banget. Udah capek banget, kayaknya mau sekian dulu. Next time saya bakalan ngerapiin area laundry room.
ya, tempat mesin cuci gitu ya, tempat cuci-cuci. Semoga terinspirasi, semoga memotivasi tentunya ya. Kalau gitu sekian dulu, salah dan hilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.